menceritakan tentang rekaman perjalanan Kota Lama Semarang sejak sebelum revitalisasi sampai saat ini. Jadi foto saya yang di buku itu sejak sekitar 2008, kalau yang di pameran itu foto yang terlama itu 2010. Nah, itu saya ingin menceritakan ya sedikit tentang perjalanan sebuah ini ya, proses evolusi Kota Lama Semarang yang dulu dikenal kumuh, gelap, kotor, tidak terawat, sampai hingga saat ini di mana Kota Lama Semarang itu menjelma menjadi sebuah destinasi favorit dengan jumlah pengunjung yang terbanyak dibandingkan dari seluruh destinasi wisata di Jawa Tengah.